سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلو وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هانيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkata al-imamu Abu Isa Muhammad bin Sawruh At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada bab yang ke-33. Ha, betul dah? Bab 33 tu. Nah. Ha. Bab yang ke-33, wangiye Rasulullah. Wangiye Rasulullah. Rasulullah ini tubuh dia sekalipun tidak pakai minyak atar, tak pakai minyak wangi, tubuh dia sudah berbau wangi. Tubuh dia sudah berbau wangi. Sekalipun tubuh Rasulullah berbau wangi, tetapi Rasulullah masih lagi suka pakai minyak atar. Dalam riwayat hadis lain, alik belakang ini, sebelum-sebelum ni kita baca, sahabat-sahabat dulu tanya Rasulullah tidur tengah panah, tidur koilulah, tidur tengah hari. Maka seorang sahabat mari kutip peluh Rasulullah. Rasulullah ni jenis kuat peluh. Apabila tidur tu peluh, maka dia ambil botol kecil, kokok peluh Rasulullah. Maka apabila buat lagu tu, Rasulullah terjaga dan Rasulullah bertanya, "Eh, bakpo awak kerja lagu ni? Bakpo ni kukupu peluh hamba?" Katanya sahabat tu, "Wahai Rasulullah, hamba nak capur peluh demo dengan minyak atar hamba. Kerana setiap peluh ni minyak atar hok diceluk di titik dengan peluh demo, bau wangi dia tak leh nak lawas." No. Bukan kata peluh Rasulullah bau wangi, air liur Rasulullah juga berbau wangi. Seorang sahabat ni pelik tak pelik, dia tubuh dia berbau wangi. Tubuh dia siapa ketua bau wangi. Maka sahabat lain bertanya kepada dia, "Ya wahai seorang si fulan bin fulan, eh bakpo tubuhmu mai wangi sehingga ke isteri dia tak cekap beli minyak atar dah. Macam-macam jenama tapi tok laki dia bau wangi lagi. Tok laki dia bukan jenis pakai minyak atar, tetapi isteri dia tak cekap beli dah minyak atar go mahal, go murah habis tak boleh lawan." Maka dia tanya tok laki dia, sahabat dia pun, sahabat-sahabat tok laki dia pun tanya. Eh, dia kata apa tubuh demo ni bau wangi telajak. Katanya sahabat tu, dah ni ada sebut dah dulu deh, rasul-rasul lah. Katanya sahabat tu, dia kata hamba dulu masa kecil hamba kena nyakit gata. Tubuh hamba ni kena nyakit gata. Maka mu hamba wagi, hamba ketemu dengan Rasulullah suruh. Kalau kita agak wai tawar lah ni. Suruh tok guru siuk-siuk sikit. Maka Rasulullah pun kata kepada hamba, hamba kecil lagi masa tu. Ha, buka baju. Maka hamba pun buka baju duduk depan dia. Maka Rasulullah ludah, ludah di tubuh hamba, maka Rasulullah cuma. Lepas pada tu dolah hilang nyakit gatal hamba. Tubuh hamba jadi wangi sampai ke mati. Sampai ke mati. Minyak atar jenis mana tak tahu. Air liur Rasulullah eh. Bukan Rasulullah tek minyak atar ke mana-mana dah. Air liur Rasulullah nyocomo di tubuh kawe tu wangi sapa mati. Minyak atar je nama Perancis pun tak boleh buat lagi. Nama Paris kau gapo di hop soho tu kan minyak atar. Tak boleh lawe. Tu air liur Rasulullah baru. Ah. Apa Rasulullah pakai lagi minyak atar? Nak ajar kepada umat. Kalau Rasulullah tak pakai, takut umat kita, umat Nabi Muhammad pehe tak sunat eh kita pakai wangi-wangi. Rasulullah tak apa tubuh wangi dah. Wangi tubuh Rasulullah, lalat tak pernah hinggap. Nyamuk tak pernah hinggap. Lalat ni hinggap tempat kotor. Tapi tubuh Rasulullah tak pernah dihinggap oleh lalat.
Jadi wangi Rasulullah ni, Rasulullah sekalipun tubuh bau wangi, peluh bau wangi, air liur dia bau wangi, tapi masih lagi minat kepada minyak atas. Bahkan Rasulullah kata kalau orang wangi minyak atas, jangan tolak. Biarlah kita ada doh minyak atas kau kau dia, biarlah bau tak sesedap hok kita kau, ambil juga terima. Kalau orang lain cuik juga kau, ha cuiklah. Kalau kita segotok berahi kita lesik kau bawah-bawah sikit, gitu ulama kata. Jangan tolak. Jangan tolak minyak atas ni. Kerana wangi ini berasal daripada syurga. Wangi ni ikutlah wangi kau dia atas muka bumi ni, asalnya daripada syurga. Nabi Adam lepas pada turun daripada syurga turun ke atas muka dunia pesel 40 tahun. Jatuh tu ping, pesel selalu dia. Sebab apa? Tak pernah bau udara sebusuk udara dunia. Dia dah besok hirup udara dalam syurga tu gak. Kita tak bau apa ni, kira wangi no. Ni udara tempat kita ni. Nabi Adam tu kita turun dulu mula-mula rebah beleping ping pesel. Tak boleh nak nyawa jadi sekok kau lagu mana kerana bau busuk udara dunia. Maka mah malaikat wak marilah minyak atas nak suruh biar teringat-teringatlah kapung dia muasa wangi-wangi. Maka di wak marilah minyak atas. Ikulah semua pokok raihan kau, pokok wangi-wangi semua berasal daripada syurga. Nak peringat kita belaka ni tempat asal kita ni. Bukit ni tempat kita. Sebab itulah kalau orang bijak ingat semacam kapung dia. Kita ni mari pakai pasport ni. Ni kita bukan orang alik sini, kita orang alik sana. Sana maknanya orang akhirat. Nah. Mak kita kata orang sini tinggal dah. Gila mana dah. Jadi pak kita bersedia tak bersedia, maka Allah Taala builah benda-benda yang menyebabkan kita ingat kepada kampung halaman kita. Antaranya benda wangi ni, raihan. Dan antaranya adalah Tuhan tinggal sikit saja. Kulit kita di dalam syurga ni, kulit ni Allah Ta'ala kekalkan di kuku kita ni, kuku ni. Kuku ni kulit asal kita. Ni kuku luli ni. Maka apabila kita tengok kuku, ha tu kulit asal kita. Supaya apa? Supaya kita ingat kita ni siapa dia. Wangi Rasulullah. Wangi ni banyaklah. Hak Rasulullah suruh, hak Rasulullah minat, hak Rasulullah gapo dia. Antara wangi hak Rasulullah suka puji adalah minyak misik. Misik ni bahasa Melayu kita kasturi. Rasulullah kalau puji bak wangi, Rasulullah kata minal misik seperti kasturi. Sebaik-baik minyak atas adalah minyak kasturi. Ni Rasulullah puji. Kasturi pula banyak jenis. Kasturi asli, kasturi kuning, kasturi mah, kasturi merah, kasturi apa dia? Kasturi merah, kasturi, minyak kasturi dicampur dengan za'faron. Za'faron tahu za'faron tu lah. Pok merah kita buat nak bulkan setengah orang tu ya buh dalam nasi ke apa dia? Buat nasi, nasi jadi tu. Ya macam bunga raya lagu tu, kiluk tu jadi warna kuning. Ambil tu bubuh jadi merah, air jadi merah. Maka kalau kasturi merah, kasturi campur dengan za'faron, molek untuk orang nak tulis azimat. Siapa dia nak tulis azimat, tulis ayat-ayat berkait dengan azimat kau ke apa dia, sunat kita guna minyak kasturi merah. Lepas pada tulis, kita lesik sikit di kertas kau, lipat. Minyak kasturi biasa pula, kasturi kuning pula, molek untuk akar. Kasturi kuning, kasturi biasa, kasturi asli tu, okey sesuai untuk akar. Budak-budak nak mengaji, kita orang tua payuh nak mengapa, tak cakap timbuk baca Quran siratal labi paciroh nama, tak cakap ajar suak mulut boga apa dia, ah guna minyak kasturi kuning, minyak kasturi asli lah, ha tu sesuai untuk akar. Kasturi hitam pula, kasturi hitam dia asal kasturi ni warna hitam. Ya kasturi ni asal daripada kulit ni, daripada ketumbuhan kijil ni, kijil. Dia ada setengah kijen dia tumbuh satu benda di dada dia ni. Dia kalau kita kat macam kulit lebih dia panggil apa? Wahara. Kalau kambing panggil wahara dia. Dia panggil wahara. Ha, dia timbul lagu ni. Maka bila timbul lagu ni, dia nak tidur payuh. Dia nak tidur ke? Dia kijen. Kalau kastur kijen ni dia tak tidur lagu ni. Pokok kereta bahaya bata tidur lagu ni. Dok dia tidur lagu ni. Bila tidur lagu ni ada benda kerah lagu tu dia tak sedap. Dia jadi sakit. Sakit dia gonyoh di batu. Gonyoh di batu akhir sekali jatuh. Kah? Stokoh lagu ni. Maka dalam tu ada darah kijil. Ada darah.
Maka ulama kata antara benda yang najis bertukar jadi halal, jadi tidak jadi najis, antaranya darah kijil. Asal darah ni najis. Tetapi apabila bertukar jadi kasturi, jadi bersih pula. Nampak? Boleh guna dalam semaya, tak payah basuh, tak payah gapo. Orang nak buat kasturi, dia akan beluh ni. Beluh. Dia macam bulat lagu tu, dalam tu ada darah. Ya beluh-beluh-beluh, kokok darah dalam tu. Kokok darah, dia masuk. Oh, bau. Warna dia warna hitam. Warna darah lah, warna hitam, warna hitam. Masalah dia capu warna kuning, kau kapa dia tu suku pasar pula. Asalnya warna hitam. Maka kasturi hitam ni molek untuk masalah jin. Bukan nak suruh jin mari, nak suruh jin takut. Ha. Kalau kita pakai kasturi hitam ni, molek untuk jin tak suka. Jin tak suka. Kalau kita pakai kasturi hitam, nak suruh jin tu lari. Ha, berapa dah? Kasturi hitam, kasturi merah, kasturi kuning. Hak tu bak kasturi ni. Ada pula minyak atas, hak tu Rasulullah puji. Rasulullah puji minyak misik kasturi. Manakala hak Rasulullah pakai pula, hak Rasulullah guna untuk diri dia. Rasulullah guna kayu un ni. Ataupun tempat kita panggil geharu. Geharu. Sama ada minyak, minyak geharu. Minyak geharu ni kita buat lagu mana? Kita masuk kayu geharu. Masuk boleh sebesing lagu ni. Oh, berapa tak tahulah. Masuk tu dia ada lah tempat dia. Naik lagu tu dia titik. Ha, tak ada potong. Tak. 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 Ha, tu sebab tu paling mahal sekali minyak dia. Geharu ni paling mahal sekali minyak dia. Kerana kena masuk. Masuk banyak baru boleh cemuk ni. Ya minyak geharu hak betul kalau besar ni orang jual $1,000. $1,000. Ni besar ni. Kalau hak ada hak $40,000, $10,000 dah. $10,000 dah. Hak $40,000. Hak $1,000 ambo terada pakar. Orang nak pergi jual minyak atas, ambo pergi terah pula. Pergi terah. Dia nak tunjuk sampel. Nak pergi jual di tanah harap, nak suruh laku kau tidak tak tahulah. Nama $1,000. Pesan ni ya botol. Ni ni besar-besar ni. Seruah jari ni. Warga dia $1,000. Nama apa kita pakak guna habis licin. Orang nak mari sampel, nak mari nego nak pakak buat guna. Ha, tu Nabi suka pakai sama ada minyak, minyak. Maka un paling suhu sekali hok zaman Nabi, hok siapa zaman Nabi lah. Udul Hindi. Un daripada India. Siapa kalau ni ada? India ni antara pengeluar kayu un. Minyak atau un. Nak cari hok asli hok zaman Nabi, cari Udul Hindi. Un Hindi. Oh, hak tu tak ada. Orang Arab kalau nak puji benda sedap, benda comel, dia akan kata Allah. Udul Hindi. Kayu bagi negara India. Hak tu suhu lah. Ya bau dia adalah setengah orang suka, setengah orang tak suka kayu ni. Ni un. Tujuan kayu pula, hak ni Nabi pakar. Sama ada minyak ataupun kayu dia. Kayu. Kayu. Kayu dia dua cara nak pakar. Sama ada kita bakar kayu direct bakar. Cuk, kayu dia kita bakar letak atas tempat dia tu. Bau asap. Ataupun kita letak bara, ambil kayu letak atas bara. Dua cara. Nah. Katanya Abdullah Ibnu Umar dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Abdullah Ibnu Umar ni pakai minyak kayu un. Kayu un lah. Kayu un. Maka orang tanya, "Eh, siapa dia pakai ni? Apa mu pakai kayu un ni?" Dia kata, "Amo tengok Rasulullah sendiri pakai kayu Udul Matrah." Udul Matrah ni un Sofi, tak capung dengan apa-apa dia. Kayu un betul. Orang Arab ni dia tak ada ni air freshener ni. Nak wangi, nak wangi kau? Nak wangi udara ni tak ada. Dia tak ada. Maka dia guna asap. Kalau kita perasak lah perasak. Perasak dengan kayu. Baju dia nak suruh bau. Dia ambil buat macam sakok air tu. Dia letak. Baru dia letak kayu. Naik tu dia letak baju, letak baju, letak baju. Timbul baju. Biar jadi bau wangi berlaku. Nih. Orang lah ni perasak sikit. Dia kata jing. Jin tu demo tu jin sebenarnya. Bapa perasak sekali perasak tu jin selalu. Oh, Rasulullah main jin lama mana dah Rasulullah dok perasak. Imam Malik kalau kita dengar cerita setiap kali dia nak baca hadis. Kalau orang nak temu dia, orang dia tanya. Demo nak nak tanya masalah ke apa dia? Ah, hamba nak tanya masalah pekoh. Ah, dia pun jawab direct gitu ya. Tapi kali dia tanya, demo nak tanya masalah ke apa dia? Hamba nak tanya masalah hadis. Oh, dia kata tunggu sebentar. Dia masuk dalam bilik, dia mandilah, pakai minyak atas, duduk atas khusikhah untuk dia baca hadis. Dia ada khusikhah Imam Malik ni.
Duduk atas kursi, bakar kayu buku, baru baca. Haddasana buruk-buruk sampai Rasulullah. Mimpi dengan Rasulullah tiap-tiap malam. Tak ada ulama mimpi dengan Rasulullah tiap-tiap malam. Ulama ni banyak juga mimpi. Tapi tak ada sehebat Imam Malik. Imam Malik ni tiap-tiap malam mimpi temu Rasulullah. Nah, tengok dia adab dengan hadis Nabi. Tu masalah pakai minyak atas. Ni molek untuk lelaki. Molek untuk lelaki lagu mana? Naik syahwat untuk malam pertama. Namo pakai kayu. Kalau silap beli, hok cak ayah, hok tirue, tak tahu. Takut jadi jeng pula. Namo cari hok molek-molek sungguhlah. Ni molek untuk bak lelaki. Lepas tu minyak atas. Kasturi boleh, pun boleh. Minyak atas lain, ikutlah YSL ko, Poison ko, Taliban, macam-macam lah ni nama ni. Hak tu tak apalah nak pakar, tak ada masalah berlaku. Hak penting, hak tu hak disebut di dalam kitab. Hadis an Musa bin Anas bin Malik an Abihi qala, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada ayahnya berkata ia, Rasulullah memiliki satu bekas. Sukkah ni bekas kecil. Kalau kita kandi, orang panggil tu kandi dah. Kandi kecil gitu. Tempat isi minyak atas. Sama ada botol minyak atas biasa lah ni. Kalau ni botol comel belakang. Dua botol. Ataupun macam kain gitu. Kain kecil gitu untuk si pekoh minyak atas. Berarti Rasulullah ni suka minyak atas. Ada tempat khas untuk si pekoh minyak atas. Dan ada bekah. Dan Rasulullah guna pula minyak atas tu. An Sumamah bin Abdullah kala kana Anas bin Malik la yaruddu tiba. Wa qala Anasun innan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Daripada Sumamah bin Abdullah berkata ia, adalah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kita tahu dia berkhidmat dengan Rasulullah, khadam kepada Rasulullah 10 tahun. Maka benda-benda kadang-kadang hok sahabat lain tak tahu, dalam rumah ko Sayyidina Anas ni tahu. Katanya Sayyidina Anas bin Malik ni, katanya Sumamah ni, Sayyidina Anas ni tak pernah tolak minyak atas. Buihlah minyak atas berapa dia pun, terima belaka. Cuma gini, ambo sebut dah. Kalau hok kita berehi, kita letak banyak gini. Kalau kita tak berehi, kita letak kawasan alik ni. Mudah kita nak gaham mana-mana. Makruh hukumnya tolak minyak atas, kerana minyak atas ni berasal daripada syurga. Maka berkata Sayyidina Anas, apabila orang tanya, apa Anasmu minyak atas ni berehi sungguh, tak pernah tolak. Maka dia kata, sesungguhnya Nabi juga tak pernah tolak minyak atas. Jadi, sunat kita pakai minyak atas, lebih-lebih lagi kita ni. Nabi hok bau wangi pun pakai minyak atas, kita ni. Dahlah bau tak sedap dah tubuh, tak pakai minyak atas pula, tak ada apa. Apabila orang tanya, apa demo lagu ni nak semaya sebelah demo, serah nak pening. Sufi. Siapa dia ajar sufi bau busuk? Siapa dia ajar sufi bau busuk? Sufi ikut Nabi kau, sufi ikut siapa dia lagu ni? Sufi kena ikut Nabi 100%, barulah sufi tu sempurna. Ada sufi dia tak boleh ikut Nabi, dia hanya ikut bak zuhud saja. Bak wangi tak boleh. Sebab tu di dalam Al-Quran, contoh paling baik dalam Al-Quran sebut Rasulullah. Bapa dia tak sebut contoh lain? Kerana ada contoh dia dalam bak ni dia hebat, tali bak ni dia cuai pula. Dalam bak ni dia bisa, dalam bak ni dia lemah pula. Maka sah saja manusia yang boleh kawal semua bak itu Nabi seorang. Sebab tu hok tak ada kekurangan di Nabi. Ikutlah Nabi. Maka setengah sufi tiru bak ni. Bak ni dia tak tiru. Cacat dia dalam bak ni. Sebab tu nak tiru. Semakin banyak kita tiru Nabi, semakin sempurna sufi kita. Kalau kita tiru bak ni, bak ni tak tiru. Lemah kita bak tu. Tu ulama kata. Ulama sufi kata, semakin banyak kamu ikut Nabi, maka semakin rapat kamu dengan Nabi. Apabila rapat dengan Nabi, maka rapat dengan Allah Ta'ala. An Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turad
al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Daripada Abdullah ibn Umar. Ni seorang sahabat nama Abdullah ibn Umar. Zaman sahabat ni ada beberapa orang Abdullah. Nama Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zubair, Abdullah, dua tiga orang. Oh ni sahabat-sahabat muda belakang ni anak kepada sahabat. Ayah dia tu sahabat, anak dia juga sahabat. Maka apa orang Abdullah ni, Arba'atu Abadalah ni suhu untuk pekoh. Antara sahabat yang berfatwa pada zaman lepas pada zaman Nabi, oh ni Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud. Zaman sahabat lagi pun sahabat gi tanya sahabat lain, tanya masalah hukum hakam. Nak kata istilah taklid ini wujud zaman sahabat lagi. Siapa dia kata sahabat semua ijtihad fatwa berlaku? Siapa dia kata? Berapa orang saja hok berani waktu bik hukum hakam. Hok lain kaki ikut saja. Tu sahabat dengar Quran daripada Nabi, tengok Nabi buat lagu mana, terima direct cara semaya daripada Nabi, ikut lagi sahabat hok lebih halim daripada dia. Kita lo ni tak tengok Nabi, Quran baca tak betul, hadis tak baca tak betul, tak si ikut ulama. Tak si ikut orang hok pandai pada kita. Bapa rasa pandai? Ha? Dia kata sahabat dulu tak ada ikut orang buat ijtihad sendiri. Oh, sedap. Betul ko. Sahabat waktu bi hukum belaka ko. Berapa orang sangat kalau mengaji dalam sirah hok berani waktu bi hukum akal. Ni antaranya Abdullah ibn Umar ni. Abdullah ibn Umar ni bersohor ikut Nabi 100%. Dia kalau naik kenderaan, naik unta ke naik kuda, naik dia ukah. Ukah baca doa, lepas tu sengih sore, suka sore. Wilung, sahabat kata, apa mu baca doa, lepas tu mu suka, ada masalah ke dia mu ni. Maka katanya Abdullah ibn Umar, aku tengok Rasulullah naik kuda baca doa, lepas tu dia sengih. Sengih apa ambo tak tahu, tapi ambo sengih juga. Tengok dia riwayat, siapa sengih punya riwayat juga. Ni Abdullah ibn Umar. Satu kali dia jalan naik unta. Tiba-tiba katanya sahabat, apa mu jadi jalan lagu ni? Katanya Abdullah ibn Umar, Rasulullah apabila sampai tempat ni ada pokok kayu, maka dia buat gini. Maka lo ni katanya sahabat, tak ada dah pokok kayu, buat lagu mana dah? Ambo nak ikut 100% Rasulullah. Buat gini juga. Oh ni Abdullah ibn Umar ni. Soho ikut Nabi eh. Warak dan zuhud ni antara ulama, antara sahabat yang warak dan zuhud. Tetapi Abdullah ibn Umar ni buka puasa, tahu dengan apa buka puasa Abdullah ibn Umar? Ha? Kita buka puasa dengan caco, dengan nebak, dengan gapo. Neh, Abdullah ibn Umar ni buka puasa dengan setubuh. Tengok, warok tak warok. Dia suhu sahabat warok, tapi buka puasa dengan setubuh. Dia nak royak ambo, kalau tak setubuh, maghrib ambo tak khusyuk. Oh, setara tu. Kok halal tak sedap bimbel, kok haram tak olehnya. Neh, kata Allah gelenyanya sahabat minaknya. Tak. Kok tepat halal tak ada masalah lah. Ha tu sahabat neh. Katanya Abdullah ibn Umar berkata Rasulullah, tiga benda jangan kamu tolak, jangan tolak. Pertama wasaid, wisadah tempat tukar. Wisadah ni bukan batal awak letak muka. Waktu dia panggil mikhadah. Mikhadah ni bantal tempat tidur. Batal kita tidur tu ya tempat tok pipi. Pipi ni mikhadah panggil. Ni tempat tidur tu panggil wisadah ni batal tempat tukar. Biasa tengok orang Arab kau dok. Kalau dalam majlis dia dia ada macam tempat tukar tangan tu kan. Oh tempat tukar nyengging gini, nyengging. Maka Rasulullah suka menyengging. Kalau dia mari duduk sahabat akan buat mari batal. Batal letak lalu sebelah kiri. Rasulullah suka menyengging letak gini sebelah kiri. Ha dok gini. Patu tanya kecek dia kadang-kadang dia bawa tukar, tukar pendek. Tukar Rasulullah ni ada tiga jenis. Antaranya anazah dia panggil. Anazah ni tukar kodah satu hasta yang tukar ketika duduk. Ketika diri yang kena pakai tukar biasa lagu ni. Kalau hok tinggi baca khutbah tu hok tu panjang lagi. Jadi tiga ukuran tukar Rasulullah. Ayat tukar lagu ni. Sunat katanya Rasulullah kalau dia mau solo batal lagu ni jangan tolak. Ha. Siapa keluar ni kita tengok budaya orang Arab sudah kalau we batal ke dia ke sudah. Dan dia menyenggih nyok kecek beru. Nih tempat kita mungkin tak biasa benda lagu ni tempat menyanda ngapo dia. Keduanya Rasulullah kata jangan tolak minyak atas. Aduhun sini minyak atas. Ketiganya jangan tolak susu. Susu ni minum tak ada. Boleh kata zaman Rasulullah ni paling special sekali susu lah.
Susu kadang-kadang bubuh watama, kadang-kadang bubuh madu, kau bubuh apa dia tak ada lah. Minuman paling special sekali susu tolok juga gak berat benar lah. Sama ada susu kambing, kau susu uta, kau susu apa dia boleh berlaku. Tetapi hok moleknya susu adalah susu kambing. Jangan makan susu lembu. Bodoh supo lembu. Kita nak suruh anak kita jadi bijak, nak suruh jadi manusia, mikir bijak. Kecil-kecil wi sumbak susu awal lembu. Patu perangai supo lembu. Orang royak lagu ni tak dengar. Orang kata gini tak dengar dah minum susu lembu. Mak dia buat apa dia? Susu manusia lah. Wi susu mak dia lah baru bijak. Ulama kata kalau menyusu 2 tahun budak tu jadi bijak. Penuh zat cukup molek. Tak sedok kajilah memang lagu tuduh. Ni wi susu lembu. Lembu ni dia nak nyusu anak dia susu lembu. Padahlah lembu tak pakai seluar, tak pakai apa-apa. Padahlah yang makan susu lembu. Ni anak kita nak suruh jadi juruh dengar kata lemah lembut. Neh jenis taat. Wi susu lembu ke? Tak ada apalah. Susu hok molek, susu kambing. Susu kambing ni tambah tenaga. Neh. Tenaga. Susu unta pula molek untuk lelaki. Ha, susu unta ni kalau minum peluh lalu ya panah. Dalam riwayat kata susu unta ni banyak khasiat, antaranya obat kepada sakit mata. Lagu mana? Seorang sahabat mari temu Rasulullah, ya Rasulullah, hamba sakit mata. Katanya Rasulullah, mugi ni depan ni ada kawasan uta. Uta tu uta zakat ni, uta orang wi zakat. Maka mitok dengan penjaga tu peruh susu, patu ambil air kecing campur dengan air kecing uta sikit. Campur, ha, minum go lesek di mata ko, maka sia. Adalah ni hado Syekh Haji ni satu masalah. Nyo aja suruh minum air kecing uta pula. Bukan air kecing uta. No. Susu campur sikit minum air kecing uta tu nama buat obat. Ni pakai dah minum air kecing uta setengah tu. Apa? Demo kata air kecing uta ni obat. Pakai minum gi buat umrah. Allahu akbar berat juga nama. Auto klik jadi pening mabuk air tak apa. No. Uta ni kalau susu dia panas tubuh, jadi panas tubuh. Nah, molek untuk lelaki. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibu nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak atar bagi lelaki, minyak atar bagi orang lelaki adalah yang zahir bau dia. Sunat kita orang lelaki pakai minyak atar yang bau jauh. Bau jauh. Kita spray sini kita lalu ramah bau. Okey, sunat bagi lelaki lagu tu pakai hok minyak atar gi jauh. Sebab apa? Sebab lelaki ni bergaul dengan orang. Maka pakai kalau orang Arab tubuh dia okey makanan dia, faktor makanan juga nyo makan bau tubuh jadi bau. Makan daging, makan gapo, makan bur, ha, maka minyak atar dia hok kuatlah. Kita kadang-kadang gi tanah Arab nyo beli minyak atar pakai atas masjid. Pocik tu tak akan pergi dunia. Namo mau kerah sangat namo nak pesel orang Arab dia pakai di tubuh sebab peluh dia bau tubuh dia spray tubuh kita spray atas ni tu ime tu ya dia jadi nekak kan yo mi atas kuat-kuat pada berat sangat jadi pok kita ada sesuai minyak atas hok lembut-lembut ha sesuai tetapi biar bau jauh ni kalau lelaki biar hok bau jauh. Dan warna dia tu nipih. Maknanya warna cerah, warna gapo. Minyak atas jangan ada lekat-lekat lah. Maknanya bau hok jauh, warna nipih. Manakala minyak atas perempuan pula, warna dia biar cerah lah, tak apalah. Tetapi bau dia sembunyi. Lagu mana? Ada setengah minyak atas tu kita cuma tubuh. Orang duduk dekat kita baru bau. Duduk jauh tak bau dah. Ha, orang tino kena pakai minyak atas lagu tu. Ni yang spray lalu. Habis orang berhenti bau tengah jalan pakai nak tengok ha ni hukum dia haram. Nabi kata mana-mana perempuan yang pakai minyak atas sehingga menarik perhatian lelaki maka dia dicah dihukum zina sehinggalah ia balik semula ke rumah dia. Tobik pakai minyak atas lagu tu. Tobik mengajar, tobik kerja, tobik gi buah, tobik gi ilmu, tobik gi derak. Pakai minyak atas bang lagu tu, yo gi apa je? Pukul 1 kelik pukul 5. Dicah dosa zina supo. Lalu sore tu tengok, selalu sore ni perhati pula. Janganlah. Biar lagu mana? Nak tutup bau tubuh saja. Ingat,
Wangi bagi perempuan hanya nak tutup bau tubuh dia. Jangan tak pakai, tak pakai bau selok juga kadang-kadang. Nah, jadi kena pakai. Pakai untuk tutup bau tubuh sahaja. Nah. An Abi Utsman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza utiya ahadukumur raihana fala yaruddu fa innahu kharaja minal jannah. Daripada Utsman An-Nahdi berkata, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi salah seorang daripada kamu akan raihan. Raihan ni ada kata minyak atar. Ada kata sejenis pokok, nama dia pokok raihan. Macam pokok wangi lah. Tempat kita banyak tanah harap ni payah nak jumpa bunga-bunga wangi ni payah. Maka bunga wangi ni dipanggil raihan. Tempat kita banyak bunga melo, bunga apa dia deh, hok wangi. Tempat tanah harap ni payah. Maka pokok yang wangi dipanggil raihan. Pokok dia, dia letuh pokok-pokok wangi letak kubur. Payah benda-benda minyak atas ni. Maka siapa dia diberi minyak atas ataupun pokok raihan yang wangi, maka jangan tolak, katanya Nabi. Sesungguhnya ia raihan itu keluar daripada syurga. Nabi sendiri kata ni. Daripada Jabir bin Abdullah qala uritu baina yaday Umar bin Al-Khattab fa alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi izarin. Faqala lahu khuz rida'aka faqala Umar liqaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balagona min surati Yusuf alaihi salam. Daripada Jarir bin Abdullah sahabat berkata, ya, satu kali aku berada di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, aku, lepas tu sahabat-sahabat lain, katanya Jarir. Maka aku pun sahabat dulu, dia pakai kain pelekat selah ni, kain lepas so. Kain pelekat dengan kain lepas. Maka katanya Jarir, hamba pun cabut kain sebab hamba ni waktu tutup tubuh hamba lepas lagu ni, tinggal kain pelekat saja. Maka wa masya fi izar, maka dia jalan pakai kain pelekat. Jarir bin Abdullah ni soho sahabat husma. Kalau muka semak ni, nama sahabat nama Dihyatul Qalb. Dihyatul Qalb ni sahabat, kalau Jibril turun, Jibril minat buat muka Dihyatul Qalb sahabat. Sebab muka dia sebuah semak. Rupa pula semak, tubuh comel, ha ni Jarir bin Abdullah. Pecah pakai kain pelekat saja jalan. Kalau kita ada kerja yang nak pergi ketandah, apa-apa dia tak tahulah, pergi jalan lagu tu. Maka katanya, Sayyidina Umar kata, hey Jarir, ambil kain sebarmu ni tutup tubuhmu. Tak molek tengok. Sekalipun kita orang lelaki, tak molek dedah tubuh lagu tu. Nah. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar bagi sahabat-sahabat lain lah. Ma ra'aitu rajulan. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang begitu semak lebih daripada Jarir. Oh, semak sungguh Jarir ni kata. Kecuali lah sare yang hamba dapat berita, kita sendiri dapat cerita. Tak boleh nak lawa suruh Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf ni cantik dia, comel dia, comel mukjizat. Orang jatuh atas muka dunia comel setara mana, tak boleh lawa comel Nabi Yusuf kerana comel dia, comel mukjizat. Comel tak comel ni, cerita hok perempuan Mesir ni iri tangan. Cerita apa dia? Nabi Yusuf lalu sebelah ni, masuk pintu ni, tubik pintu ni. Orang tina pada masa tu, mocik-mocik anak dara duk tengah makan buah apa berok iri. Ma haza basharun in haza illa malakun karim. Wei, bukan manusia lagu ni, ni malaikat-malaikat ni kalau lagu ni. Habis terbelah jari. Lepas Nabi Yusuf masuk baru perasa toreh jari. Katanya Zulaikha, ha, mu duk kata ke aku, kata gelalenya aku anak akak aku, ha, mu baru tengok sehari sebentar. Mu baru tengok sebentar lagu mana aku tengok dia tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Apa aku boleh sabar? Mu duk ngopak ke aku, kata sedak, kata Zulaikha ni gelenya nak ke anak akak dia. Oh, tepo tak ada jantan lain, orang lain boleh duk gelenya aku anak akak dia. Ha, demo tengok lagu ni sebentar baru. Ambo tiap-tiap malam lagu mana ambo? Lepas pada tu tutup kisah cerita Zulaikha. Tak ada orang berani kecek dah. Orang Tino Mesir tak berani kecek sebab baru tahu Nabi Yusuf setara ni. Nabi Yusuf ni dia duduk dalam istana.
Tak pernah pergi jalan lain-lain, orang tak tahu lagu mana Nabi Allah Yusuf. Cuma siapa beritanya, kata Zulaikha duduk gelenyak aku anak akak dia. Dia tak tengok lagi Yusuf setara mana. Tengok tu baru dia mengaku terbelah. Terbelah jari-jari. Katanya Sayyidina Aisyah kata, kalulah orang melihat Nabi Yusuf, orang belah jari-jari. Kalau orang tengok Rasulullah, orang belah hati-hati. Ha, tengok, berat lagi. Cuma kenapa Rasulullah tak jadi lagu tu supaya Nabi Yusuf? Siapa jadi fitnah kepada orang perempuan? Semua perempuan jadi fitnah tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni diberi kecantikan semata-mata. Manakala Rasulullah diberi kecantikan dan kehaibatan. Jadi orang segan, orang malu mata jadi gerung dengan Rasulullah. Sekalipun dia comel, tak ada lah. Paling afdal sekali ni. Siapa dia kata hamba lebih semak daripada Rasulullah? Kapis sepakat. Gigi hamba lebih putih daripada Rasulullah? Kapis sepakat. Bukan fasik ya. Kapis sepakat. Oh, lagu tu. Sebab tu kita jangan rasa biasa Rasulullah ni. Jangan rasa nak kiyah-kiyah Rasulullah dengan diri kita. Selipar Rasulullah, jubah Rasulullah. Jangan kata gapo jubah Rasulullah. Okay? Padai kau dengan kepala kita. Nih, selipar Rasulullah naik pah mana? Tak padai. Sebab tu ulama kata, jangan tek gapo-gapo di Rasulullah. Orang lah ni duk ajar tek Rasulullah. Hak ni tak kone, hak ni tak jadi. Oh, benda biasa. Bagai kau ni, jangan. Tu akidah ni. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anistiqaqi, katanya Jauharah nah, mata Jauharah. So afdal makhluk secara itlaq mana-mana sudu tak boleh nak lawan nabiyuna, nabi kita. Famil anistiqaqi, jangan mu dengar kata ada orang kata perbahasa ni khilaf. Tak ada paling afdal nabi kita. Tubuh tak boleh lawan dah, makrifat tak sedek kira lah. Ni orang lah ni kata dia lebih takwa pada nabi ni. Dah kita kata Nabi seafdol-afdol makhluk. Eh, ambo tak boleh terima lagi. Tak ada enak. Eh, demo ni umat siapa dia? Siapa tak boleh nak iktirah Nabi demo sendiri seafdol makhluk? Eh, ambo tak jumpa nak. Ambo kena cari jumpa nak. Kau demo rasa ada kau duk seseorang boleh lawan Nabi? Paling takwa. Kan Nabi sebut. Dalam Quran kata, inna akramakum indallahi atqakum. Paling takwa, kan? Nama, kau paling takwa tu paling afdol. Eh, perkataan atqakum siapa tu? Kau paling takwa. Kau ada selain daripada Nabi Muhammad lebih takwa lagi, lebih kenal Tuhan lagi. Demo ni sesak barak tu. Rasa sosih dengan Nabi pun jadi kupu tu. Amba ni oh sama-sama takwa lebih kurang Nabi. Allah tak ada apa lah. Sebab tu Nabi pun kata dia dalam kitab-kitab tua, ulama-ulama tulis dulu, bukan kata Nabi kambing hok Nabi pego, kita tak boleh kata kambing hamba pego lebih comel daripada kambing Nabi pego. Tu pun punuh akidah katanya Syekh Nawawi Banten. Nah, bukan kata lagu tu nak kiyah dengan ni hok benda hok tubik daripada Rasulullah. Dia panggil fudolat. Fudolat ni benda lebih. Kita panggil najih kau gabriel dia. Ada ulama kata dak fudolat Nabi pun tak boleh nak kiyah. Fudolat Nabi wangi gapo dia ada sahabat minum air kencing Rasulullah. Oh, berat. Pas maya kita katanya Syekh Nawawi Banten, air kencing Rasulullah lebih mulia daripada sembahyang kita. Semaya kita belum tentu bersih. Hati kotor jahat puluh perangah apa kita ni. Depan apa bersih. Kotor tu tak saya terima pun, tak saya tengok pun semaya kita. Air kecil Rasulullah. Rasulullah gitu. Sahabat-sahabat minum, ada ulama kata lagu tu. Ni Syekh Nawawi Banten, ambo petik kata-kata dia. Kalau nak marah kata nampak melampau. Ambo marah dia lah. Ambo petik kita kata-kata dia Syekh Nawawi Banten. Kau rasa kita lebih lagi kau? Nak kiyah lagi kau Rasulullah. Ada lagi, ada orang tak puas hati lagi. Memelah. Tapi memelah, tapi ada lagi. Memelah tapi. Apa rasa nak ada orang lebih lagi pada Rasulullah? Cara Rasulullah bercakap pula. Wallahu a'lam, ada soalan kau. Ada soalan? Kau tino ada soalan ke? Kau jenis roh habis ke? Kau tak nampak tu gak belunjur terik pula. Kita nak belunjur terik takut nampak dia orang ni. Orang tino tu gak belunjur buku tu gak.
Masalah makmum cepat daripada tu imam. Cepat ni dua. Maksud cepat ni makmum mulakan dahulu daripada tu imam. Ia mula dulu. Tu imam dok cacat lagi, dia mula dulu. Ha, ni dipanggil mendahului tu imam. Hukum dia haram, berdosa. Tapi tu imam mula dulu. Allahu akbar, tapi tu imam jenis slow, kancil. Ha ni kereta sport, dia sudah lewat tapi nya bahas dulu, dia muda, gap rob dia dulu. Ha ni tak dipanggil mendahului. Mendahului ni mula awal, bukan di habis awal tu, di mula awal. Nah. Jadi apa hukum dia? Hukum dia makruh saja, hok moleknya biar tu imam sudah dulu. Tu imam sujud baru kita pergi. Tu imam sujud baru kita pergi. Tu imam akak baru kita pergi. Ha gitu. Tetapi biar ada dengan tu imam pada rukun tu. Tu imam rokok biar ada rokok dengan tu imam. Tapi biar tu imam start dan tu imam sudah sampai kepada rokok baru kita pergi ke rokok. Tu imam start sampai kiai baru kita pergi kepada kiai. Tu imam berak sujud baru kita pergi kepada sujud. Hok tu paling afdal sekali. Hok berat lagi terima rokok. Stay warok. Ke slow. Terima pupi lah. Akak pala. So, ia tak ada dengan terima rokok. Slow pula. Bangun slow. Terima pupi lah. Sujud. Dua dia tak ada. Rokok tak ada dengan terima. Nah. Ini tidak tak ada dengan terima. Katanya Ibnu Hajar batal semaya. Ingat semaya jangan buat warok. Kalau terima cepat, kena ikut dia. Jangan buat setai warung. Kalau kita sakit pinggir suku pasar. Ni ada. Bahagian boleh buat cepat pun. Oh, kalau tak imej, kita buat slow lagu tu. Pah, tak imej akak. So, dah tak ada. Acu pula nak naik slow pula. Pah, pah. Batal. Kerana tertinggal dua rukun. Katanya Ibnu Hajar lagu ni. Eh, kalau buat sepakatnya. Kalau tak imej duduk gini. Oh, tak imej rokok. Kita duduk cacir lagi. Tak imej rokok tak cara lagi. Tak imej tidak tak lagi. Terima gerak sehingga tak panggil intidak baru batal. Hak tu sepakat Ibnu Hajar Imam Ramli. Tapi so lagi Ibnu Hajar kata hak lagu ni tak ada dua rukun bukan serentak tetapi tak ada semacam. Dan ni ya giambak ha terima pindah tukar pindah rukun lain. Giambak ni terima pindah dah rukun lain. Kata Ibnu Hajar hak ni pun dikira terlewat daripada terima dua rukun dengan tidak uzur batal semaya. Ada soalan? Ha? Ha. Oh, apa tu? Ia kodok. Masalah selipar Nabi ni moga dia bagi pameran. So, keduanya bagi muzium. Dia ada ke nombor siri dia. Hok mari tu ambo tak tahulah hok asli ko. Dia berani lepas kodok hok di ngam tok kapi ni Turki ko ataupun orang saling ko buat bentuk supa tulur ko ataupun hok asli ko gapo dia hok tu kena tanya dia lah hok mari tu. Namo. Tetapi biasanya hok penjaga bagi Rasulullah ni dia ada sanak megah dia. Ambo terima daripada ayah hamba. Biasa sanak keluarga dia. Misalnya rambut ni ambo terima daripada ayah hamba sapa kepada sahabat. Ada hadis riwayat Imam Muslim, katanya Abu Hurairah tak silap hamba, katanya Abu Hurairah satu kali Rasulullah cukur. Apabila Rasulullah cukur, Rasulullah kupu rambut bagi kepada sahabat-sahabat. Ada hok dapat 2 lah, ada hok dapat 3 lah. Ni ada hadis dalam Muslim. Maka ada keluarga sanak dia sambung sapa Abu Hurairah. Hamba terima hok ni hok 3 lah. Maka kita nak kata lagu mana ni? Tapi gapo-gapo dia pun benda itu pameran tunjuk bagai-bagai Rasulullah. Sekalipun bukan asli tiruan pun jadi dah. Kita ni tak boleh pakai baju jenama Adidas asli, kok tiruan pun jadi. Neh bangga. Apa? Kerana soho dengan jenama dia. Tetapi kalau bagai hok Rasulullah, sekalipun benda itu tiruan, contohnya lah replika pun. Oh, benda itu pun dipandai mulia oleh syarak juga. Ada orang kata dok bukan bagai berkat pun, bukan asli. Nama. Bagai tiruan ni tak ada berkat, tak ada mulia. Ambil pekong lah. Bagai selipar, bagai gapo. Leh. Wa asli memang ambo. Memang asli memang ada berkat. Kalau bawa tiruan-tiruan ni tak ada berkat. Kita kata lagu ni. Tiruan ni menunjuk ke asli ni kita noyak kata kok benda tiruan pun ada berkat dia juga ginilah. Ambo ambil gambar demo sekeping. Tah pukul. Ambo ambil, ambo letak, ambo njar. Gambar demo, depan demo. Lagu mana perasaan demo?
Ambo tak jaga muka demo, ambo jaga gambar demo. Eh, gamuk demo jigit gambar ambo deh. Eh, ambo tak jigit demo, ambo jigit gambar demo. Serati. Maka bagi asli, bagi tiru ya lagu tu juga. Kok kita tak marah orang dok hina replika kasut Nabi? Kita rasa tak marah ke? Orang dok hina sekalipun tu bukan asli tapi dia menunjukkan. Neh. Kok kita tak tahu apa? Tak ada sensitif kita lagu tu. Namo. Maka bagi tiruan, bagi ciplak ni pun serupa dengan bagi asli juga. Tu dari sudut perasaan lah. Kalau orang tak ada perasaan tu sudut kira lah. Ha tu maksud dia neh. Hok asli tu asli tu ambo tak tahu lah, kena tanya hok jumpa awak tu lah. Neh. Ada sahabat dia teringat kepada Rasulullah, eh. Maka dia pun buat replika pedai Rasulullah. Ni sahabat lagi buat. Boleh kau dok kita buat replika-replika lagu ni nah. Munggo siapa dia nak wi selipan Nabi. Kena ada sepasen ni gak atas muka dunia siapa nak wi kita. Namo. Nu zaman Turki Osmaniyah tak apalah dia zaman khalifah dulu yang beli di semua negara-negara Islam ada bagi Nabi yang pakai kupu di negara dia. Istana dia tu kan. Istana kau top kapi ni istana biasa. Tempat sipe istana sebab tu. Maka dia buat muzium lah ni. Cekak nak wiki kita bagi sepasal. Oh, kita ni bagi foto stek lah kita. Jadilah boleh foto stek lagu tu pun tak apa dah. Ne. Oh. Oh, ada soalan kau. Masalah gebel. Orang ni ambil dua gear, satu gear dia niat untuk buat gebel. Satu bahagia lagi nak buat ngekoh. Pertama dia beli dulu. Beli daging dulu, beli bahagian dulu. Tak ada masalah lah beli gear. Tak syarat kena niat ketika beli. Nah. Kita beli dulu, beli macam biasa. Ambo belilah gear ni. Lepas tu kita niat. So gear, ambo nak buat gebel. So gear, ambo nak buat ngekoh. Jelah lalu. Yang ni masuk nak beli niat jadi petukar takir tak tahu alik-alik, alik berjata. Beli dulu, buat cara mudah, beli dulu. Amo belilah. Oh, satu bahagia daripada tujuh bahagia. Jangan duk main bahagia yang ketujuh. Ada juga. Pegi tali, amo jualah bahagia yang ketujuh. Mari sore ni, amo jualah bahagia yang ketujuh. Berapa ratus kalinya bahagia yang ketujuh? Bahagia kenis apa dia nak beli? Bahagia. Oh, ni kecek. Kalau kita kata tak tegur, salah eh. Ya dulu lagi amo kecek lagu ni. Salah lagu. Payah selalu kita ya. Satu bahagia daripada tujuh bahagia. Gitu. Ni daripada bahagia yang ketujuh. Bahagia yang ketujuh. Allah pelik sungguh kecek. Orang tegurnya marah. Kita kata. Eh cik ambuh lagi kecek lagu tu. Subhanallah. Tak saya terima benda. Jadi beli dulu. Lepas tu niat lah. Niat kita tak syarat. Hojo jemleh tu tahu ke tak tahu. Tak syarat beritahu kepada hojo jemleh. Dia tak tahu. Kita niat ke apa dia pun. Tak ada masalah ke apa penting. Kita niat beli gebel saat ni. Lepas pada beli. Amba niat nak buat gebel so. Nak buat ngekoh so. Niat dalam hati tu. Cuma. Orang nak jemelih. Binatang kita kena minta izin kita. Ha ni masalah. Kalau jual gie. Petang hari lagi kena rayak. Okey. Seruh ke amba untuk izin amba untuk jemelih. Minta izin dia lalu untuk jemelih. Kerana ibadat demo. Amba tak boleh jemelih pandai-pandai. Ibadat demo. Amba semelih kak. Oh, kena bayar lagi itu tak jadi lagi dia. Kerana ibadat seseorang kena minta izin dia. Jangan tak minta izin nyanyo kau orang. Ada tu ni orang dah tunggu caceng, ngajeluk, ngakapuk, ngakapuk. Sore lagi, sakit perut duduk rumah. Allah perangai. Telepon tak jawab, telepon tak jawab. Orang banyak kerja lagi. Hojo jemelah 15 ekor lagi duduk tunggu. Oh, baloh lawak kerja lagu tu. Mudah cara nak jual lagi ya. Izin ke ambo lalu untuk jemelah. Jadi mau nak bagi tak sih bagi ha. Nak izin bagi pun boleh. Minta lalu izin. Pertama kalau nak suruh izin niat ambo tolong niat demo. Kedua izin jemelah. Jangan pandai-pandai apabila demo izin niat kita jemelah. Jangan ibadat orang kena sudah. Ketiganya kalau demo tak sih bagi ambo tolong bagi ha. Minta tiga izin lalu mudah. Ya mari kau ya tak mari kau gawa dia kita bismillahirrahmanirrahim lepas pada khutbah ha bismillah zeru. Tak apalah apa boleh gitu. Eh, buat kerja yang mudah jangan buat jadi baloh pula hari raya. Semasa seorang mandi junub tiba-tiba terkeluar. Ketika seorang itu mandi junub terkecing misalnya sejuk pula. Patah kau dok mandi junub. Ingat mandi junub ni tak ada benda yang membatalkan mandi junub.
Tak ada benda yang membatalkan mandi junub. Kecuali mandi junub tak rata lah. Oh, tu tak sah langsung. Bukan kata batal. Kalau ada benda yang membatal mandi junub, ah, selok lah. Bapa tu imej hijau muka. Oh, tolih-tolih ketu. Batal, batal mandi junub. Selok lah kita. Oh, selok ke mandi lagu tu. No, no. Maka lagu mana? Oh, ambil es maya tak apa. Sebab dia sikit-sikit. Kalau mandi junub ni tak ada benda yang membatalkan mandi junub. Nih. Keluar kecil kau, terketuk kau, tak batal. Batal ismaya betul. Tapi mandi junub, tak batal. Nah. Berarti kalau kita terkecing ataupun terketuk ataupun tersetuh air kemaluan tangan kita, maka mandi junub tak boleh buat ismaya. Mandi junub sana, tak boleh buat ismaya. Tapi kalau kita mandi junub, rata molek, tak setuh kemaluan, tak terketuk, tak apa dia, maka mandi junub sana boleh buat ismaya direct, tak payah ambil ismaya. Tetapi kalau kita terketuk gogah beriah, maka kena ambil air semaya barulah. Iaitu batal hadah kecil, hadah besar tak batal. Pakai duduk lagu tu. Eh, jadi gapalah? Jadi mandi junub tak batal, air semaya saja batal, kena ulang ambil semaya. Apa hukum kita pukul kucing? Gini. Pukul kau buat apa dia, hak penting jangan menzalimi makhluk Allah Ta'ala. Buat nyanyo ke dia. Ikulah kucing kau apa dia kau. Kita buat benda yang orang nampak zalim. Ha, maka hukum dia haram berdosa. Ikulah buat apa-apa dia. Kalau hotel tu nampak zalim. Ataupun kita cungik gitu. Zalim dah tak? Buat gini-gini. Ha, dia akan tengok atas ke mana. Kalau nampak menyakiti dia, nyanyo kau kucingnya piak klau bunyi ni. Ataupun sepak kau kucing, ha tu berdosa. Eh, ikutlah buat apa-apa dia bukan kata kucing, apa-apa dia pun hukum dia berdosa buat zalim kepada binatang. Eh. Perakat tikus. Eh, pas lagu mana cara nak bunuh tikus? Masuk tikus ke? Nak ke mana? Nak ke mana bunuh dia? Okey, maka boleh kita bunuh dengan cara standard bunuh dia. Ikulah kita tuhuk dari sapoh kau. Biar tengah panah, biar dia mati kau. Itu cara dia nak bunuh. Ataupun kalau tak saku siye kau, okey, ambil benda kau katok. Puk, biar mampu. Ada setengah ulama kata, nak bunuh tikus, pega kucing. Kalau guna racun, guna gapo zalim, dia kata. Kalau kucing memang makan ni dia doh tikus. Biar dia makan cabut pala kau gapo dia tu makan ni dia doh. Ha tu ulama hok lemah lembulah. Nama, bagi kita hukum cara bunuh tikus tu standard doh. Lagu mana cara bunuh dia? Beh racun kita nak kata lagu mana? Eh, kalau terpaksa guna air panah ataupun guna gapo dia selai dalam air kau. Ha tu cara nak bunuh dia, kita nak kata lagu mana? Maka cara nak bunuh tu ikut tepatlah lagu mana. Semua kata kau katanya Nabi ni, boleh tak kita cucu air panah? Boleh. Kalau terpaksa sangat. Cakap kita nak buat lagu mana tau? Lenyek selu-selu, seko-seko. Ai nak bunuh lagu mana kata semua kata? Paksi eh. Kalau ksi eh tak usah bunuh langsung. Kalau nak warak nak jadi sufi telajak tak usah bunuh. Orang sufi dulu ngai tak pergi. Ngai ke cocok ni? Cocok katok, cocok cacing. Oh, tak buat. Pasal ke mana? Jalo. Dia pakai jalo. Tak setuh. Oh tu warak telajak ni. Dari sudut haruh tu boleh. Sebab cara bunuh dia lagu tu. Nak kata lagu mana cara bunuh dia lagu tu. Tapi kalau nak warak, oh, tak usah guna belakang. Tiku, oh, pegang kucing, biar kucing makan. Nah, lagu tu. Tu cara dia lah. Nih. Hukum warak lah tu. Hukum warak. Ada soalan? Tiku ni kelemahan dia di ekor dia. Celuk air panah di ekor saja ya pop mampu lalu asal. No. Celuk air panah kep kena ekor dia jeng jeng dah stop lalu dia. No. Ha. Sopo tupa juga. Kena ekor guling lah batin lalu dia. Tupa. Tikus ni kelemahan dia di ekor. No. Ha. Ah, ada salah? Tak ada. Ha. Tebal ni. Gini hukum dia. Asalnya. Ha, so, ada lagi?
Ah, oh, tak bazir. Tambah lagi soalan dia. Gini, asalnya tempat imam dengan tempat makmum mesti sama. Dari sudut tinggi rendah dia sama. Maka kalau tinggi tu imam makruh, tinggi makmum makruh hukum dia, asal hukum dia. Maka law ni orang pakai sejadah khas untuk tu imam. Boleh ke tak? Boleh. Tebal, jangan siapa nampak tebal ni. Ha ni nampak jelas ni. Tapi kalau sejadah dia lenyik kat ni ni. Oh paling besar tebal pun dia setara ni. Kalau pak pun sekat ni ha. Bazir ke tak? Tak bazir. Orang mari letak sejadah hamba tu imam, hamba berharap tu hamba nak letak pak tu imam sejadah hamba. Oh terima. Mari pula sore hamba bawa kelip Mekah ni, letak pula dekat teban ni. Tok Guru Haji Daud Bukit Abah dulu pakai piyah pakla. Pakla pakai piyah. Peruk, peruk. Orang tanya bak apalah pakai piyah lagu tu. Orang harap mari sore pakailah wak semaya, pakai kita. Mari sore nak pakai sosok tak ada, hamba pakai sekaligus lalu. Bazir tak bazir kerana benda ibadat. Boleh pahala berlaku orang wis jadah? Boleh pahala berlaku. Sebab tu kalau orang wis jadah, letak berlaku. So, dua, empat, lima, tak apa, tak ada masalah. Oh, kalau lagu ni jadi doa, narak 30 lah jadah. No, doa lah. No, we kutuk bila lah jaga-jaga ni. Siapa ni? Jangan nampak sangat beza dia antara tu iman dengan makmum. Tu sahaja ni. Ha, lagu tu. Begitu juga lapik jadah ni. Jangan lapik dahi sahaja. Kena lapik sudah kita jadah. Makruh lapik dahi sahaja. Lari saja. Macam lapik separuh lagu ni. Makruh ni. Dia kena lapik pas kaki keedah dia. Asalnya tempat sujud mesti sama arah dengan kaki. Kalau lapik nampak sombong sikit. Nampak sombong sikit katanya ulama. Lapik pala ni. Kecuali ada sebab tertentu. Macam pakai sebab besar. Kalau sujud memang netel lagu ni lah sebab besar. Okey, kita pun ambil kain sebab letak supaya tepuh ha, ni. Kena dari kita tu rapat dengan sejadah. Ha, tu sebab tak apa. Ada sebab tak apa. Tak ada sebab tak boleh. Sunatnya lagu tu. Eh. Ha. 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 Ada soalan lagi? No. Ada soalan kan ni? Kau nak macam kat tangan. Kau tak ada. Masalah istihar harta. Boleh kau duk gini. Harta ni milik persona, milik peribadi. Tak wajib dia istihar. Ambo ada harta setara mana tak wajib dia istihar. Nah. Kecuali ada masalah seperti penguat kuasa ko boleh ko gapo dia cek harta dia ada sebab-sebab. Ha tu terpaksalah. Ha tu atas nama siasat teh. Ha tu tak suku-suku pasal. Tapi kalau saja-saja wajib ada istihar harta, tak wajib istihar harta. Nah, tak wajib istihar. Pribadi ke? Mana boleh wayak kata baju ambo apa pula. Wajib kena tahu tak? Boh ke makruh kita pergi cari. Eh, harta demo berapa? Pergi cari-cari pula harta orang. Berapa eh? Kaya kali kakak ni. Teracek sekali dalam akaun bank dia. Ke saluh ke kita cek dalam akaun bank orang. Dalam bank, akta bank pun tak boleh. Cek bagai. Kau boleh buka akaun orang cek? Tak boleh. Mana boleh? Oh, ada masalah selalu cek. Maka istihar harta ni tak wajib. Eh. Oh, ni yang mau jawab umum ni. Tak ada kaitan dengan kih siapa-siapa dia. Oh penting jawab umum dari sudut istiharta tu tak wajib. Eh. Kecuali ada masalah tu suku pasar pula. Eh. Ah, ada soalan? Hmm? Ah. Laki bini ni kan? Haa. Ah. Laki tegur, bini lah. Gini. Masalah laki bini. Tok laki kecek, bini jawab mulut. Deraka ke tak? Gini. Maksiat tok bini lawe tok laki ni ada dua kategori. Ataupun derakanya seorang isteri kepada suami dua kategori. Pertama, dosa saja. Seperti lawe kata tok laki. Oh, tak dengar kata tok laki kau gapo dia supah kau tok laki kecek hodoh mukanya marah lah gapo dia. Ha tu dosa saja. Kedua, dolah berdosa gugur nafkah. Ha. Ada jenis-jenis dosa, dolah berdosa gugur nafkah seperti tak layak dalam bab tidur. Tok laki kata, "Marilah awaknya." Neh.
Katanya bini, biar tunggulah, biar kita nak tengok cerita Piramli. Subhanallah. Tok laki kata cakap kekoh bata, hancur lebu batanya kekoh. Nampak? Tunggu-tunggu jenera dengan lagu tu. Maka bini saat ni, tok laki tidur dengan jenera kekoh bata lagu tu. Lekak bata, kabu-kabu. Tidur lagu ni. Berdosa dia, gugur nafkah pada hari tu. Gugur nafkah. Tak wajib we makan, tak wajib we minum, tak wajib we pakai. Kalau takdir tak hari tu. Kalau musim tu tak beli lagi pakai, okey, raya ni hamba tak beli. Berapa? Deraka sehari, kena tunggu ni boleh lagi. Beli pula. Deraka. Tempat tinggal tak boleh. Sebab nak ambak dia gitar tu. Paksa lah tempat tinggalnya. Ha, makan ni, minum ni, pakai, gugur. Berapa? Deraka. Deraka, terikat, berapa perikat, gugur nafkah. Ya dua dia. Ada yang kata, tak dosa. Tak boleh kita kata tak wajib masuk. Tak wajib kau ni. Amba tak dengar kata tak apa. Dok tak dengar kata tu berdosa. Tak gugur nafkah. Tapi dosa sahaja. Ha, jadi perikat gitu ni. Dua perikat. Ulama bahagi dah. Kok mana menyebabkan dosa dan gugur nafkah. Kok mana gugur dosa sahaja. Misalnya, menanuk tak wajib. Isteri menanuk. Goreng ikan tak wajib. Lipat baju tak wajib. Basuh baju tak wajib. Nyapu rumah tak wajib. Gapa dia cara kat anak kita. Tak wajib belakang. Lepas kita suruh. Tengok kat budak tu. Apabila suami suruh, wajib dia kena pergi ambil budak tu cara. Apabila suami suruh benda yang bukan kerja dia, harus bagi dia minta upah. Beh, kalau nursery ni, nama boleh-boleh, 50 ya kot dia mau bayar. Ha, hamba nak minta. Boleh, harus hukum dia. Tetapi awak tak dengar. Bukan kerja hamba. Oh, berdosa. Nafkah gugur, tak gugur. Sebab kita suruh bukan kerja dia. Ya lawa itu dosa tapi tak gugur nafkah dia. Tapi ada bab gugur dosa dan gugur nafkah. Macam tempat tidur kau, tak layak kau, gapo dia, kau gapo dia. Wak senyap begitu dia tak cara. Maka hukum dia tak laki telefon. Kelik awak. Baik kita duduk iya mo ni lambat lagi. Kelik. Tak si kelik tangguh. Hari tu tak boleh we makan, jangan we minum, jangan we. Babo, kita nak panggil ke dia, nak dia, dia duk maiding lah, duk gapo dia lah. Nanti sain duk baru duk tengah beli barang. Ah, sudah tak ada apa. Wajib kena unggah. Kalau naik kereta, solape kena tekel. Duh, kena tekel orang tahu itu nak kena pergi kalau tidak berdosa. Katanya Nabi, isteri wajib penuhi keperluan suami dia sekalipun alat tanur. Tanur ni orang Arab ni kalau dia bakar roti, dia bakar macam roti payah itu ni. Pok, pok. Kalau tok laki dia cuek, wajib dia pergi hungga, pergi cari tok laki dia, tinggal roti, hangung-hangung, pergi lah. Nampak? Ha, wajib kena lagu tu. Dalam riba dia kata, sehingga atas hutuh pun, dia nak, wajib kena peran. Ni, abang, sikit-sikit nak, sikit-sikit nak. Hari tu tak wajib pergi makan, tak wajib pergi minum. Lepas tu dia minta maaf pun, deraka walau seminit, walau 15 minit saja deraka, lepas tu cucuk balik, hari tu tak wajib ambil makan, tak wajib ambil minum, tak ambil pakaian. Esok pula saya akan pergi makan. Hari ni, pandai-pandai lah awak nak makan. No, fikir-fikir sendirilah, saya tak wajib begitu. Tu gitu dah. Sebab tu orang tu, no, ingat. Gapo-gapo berlaku wajib kita taat kepada suami kita. Suami pula wajib taat kepada mak dia. Jadi perempuan wajib taat kepada lelaki, lelaki wajib taat kepada perempuan juga. Namo, hak tu kedudukan dia. Jadi sama adil tu. Namo kau tino kata sedak nak hormat macam kok lelaki. Tok lelaki semacam jadi raja. Tok lelaki kena hormat kok mak dia. Tino pula. Hang jadi lagu tu hai balah-balah molek tu. Ingat dalam suami isteri ni, rumah tangga, kerja cari nafkah, jaga keluarga ini suami. Dia pernah cari pitih ke apa dia, isteri wajib layan dia saja. Sebab tu kalau uguh sikit ni, gugur lalu nafkah. Bini arah suami, wajib taat kepada suami? Tak wajib. Biar apa tak situ? Tak ada masalah. Tak berdosa langsung. Tapi kalau isteri tak dengar kata suami, berdosa. Kerana tugas dia adalah taat kepada suami. Tugas suami hanya menjaga dia, we make gapo dia. Taat untuk isteri bukan. Sebab tu Nabi kata tanda akhir zaman, seorang lelaki taat kepada isteri dia. Neh, pok kita. kena jekos sekali, gak senyap selalu. Gitu. Wallahu alam, panjang lebar tak apa tu hebaya ini neh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikhtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.